Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34, soal UN 2017 program IPA. Ini masih tentang lingkaran. Salah satu persamaan garis lingkung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 4Y tambah 3 sama dengan 0 yang sejajar garis ini adalah kita gunakan rumus mencari persamaan garis lingkung lingkaran yang ini misalnya kalau misalnya pusatnya itu A, B berarti Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi A plus minus R akar ada yang tahu apa? 1 tambah M kuadrat betul dimana A dan B nya adalah pusat M nya gradien dan R nya jari-jari jadi yang kita perlukan adalah pusat gradien juga jari-jarinya. Pusatnya, nyari pusat gimana? Gampang, nyari pusat. Perhatikan variabel X dan Y ini kalian bagi dengan negatif 2. Negatif 6 dibagi negatif 2. 3 kan? Negatif 4 dibagi negatif 2. 2, oh ini pusatnya. Jadi pusatnya A, B, 3,2. Dapat. Sekarang kita nyari jari-jarinya. Ya, jari-jarinya dari sini. R. Kalau pusatnya A, B, berarti R itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Berarti A dan B-nya tadi kan udah dapat 3 dan 2. 3 dikuadratkan, 9 ditambah 2 dikuadratkan, 4 dikurangi. C-nya berat mana? C-nya ini, dikurangi 3. Berarti berapa? 9 tambah 4, 13 dikurangi 3. Akar 10 ternyata R-nya. Nah, kita udah punya pusat jari-jari satu lagi. Kita butuh gradiennya. Ini kan sejajar dengan garis ini si persamaan garis lingkungnya. Berarti kalau sejajar syaratnya apa? Berarti gradiennya kan sama kalau sejajar. Jadi gradien garis lingkung itu yang kita cari itu gradiennya sama dengan garis ini. Ini gradiennya berapa? Ayo, berapa? Negatif koefisien X dibagi koefisien Y berarti negatif 3 dibagi koefisiennya negatif 1 berapa? Iya gradiennya 3 dapat M sama dengan 3. Sekarang kita substitusikan A, B, R, dan M ke formulanya. Y dikurangi B nya berapa? Ini nih, ini A, ini B. B nya 2 sama dengan M nya berapa? 3 X dikurangi A nya 3 plus minus R nya akar 10 kali akar 1 ditambah M nya kan 3 dikuadratkan 9 Y dikurangi 2 sama dengan 3 kali X kali min 3 berarti 3X min 9 plus minus 1 tambah 9 berapa? 10 berarti ini kan akar 10 kali akar 10 berapa? 10 ya. Oke. Berarti di sini pindah ruas, kita pindah ruaskan X-nya positif semua, Y-nya pindahkan saja berarti 3X Y pindahkan ke kanan berarti min Y negatif 9 tambah 2 negatif 7 plus minus 10 sama dengan 0. Oke, di sini nanti akan ada dua garis singgung. Yang pertama 3X min Y negatif 7 tambah 10. Berarti tambah 3 sama dengan 0 dan yang satu lagi 3X min Y negatif 7 dikurangi 10 negatif 17 sama dengan 0. Di sini kan soal minta hanya salah satu saja. Jadi di antara yang ini mana yang ada di pilihan? 3X min Y tambah 3 enggak ada. 3X min Y min 17. 3X min Y min 17. Ternyata yang ada yang ini. Jawabannya adalah C,